Hasil lengkap, pertandingan final, Indonesia Masters 2024, hari Minggu, 3 November. Di final ganda putra, Rahmat Hidayat, Yeremia Erik Yoce Yaakob Rambitan, berhasil mengalahkan sesama ganda putra Indonesia, Raymond Indra, Patra Harapan Rindo Rindo, dengan skor 23-21 dan 21-18, dalam durasi 33 menit. Dengan demikian, Rahmat Yeremia berhasil menjadi juara Indonesia Masters 2024. Bagi mereka, gelar ini merupakan gelar ketiganya di tahun ini. Di final tunggal putra, Alwi Farhan berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Soleh Aidil, dengan skor 21-10 dan 21-9 dalam durasi 31 menit. Dengan demikian, Alwi Farhan berhasil menjadi juara Indonesia Masters 2024. Bagi Alwi Farhan, gelar ini merupakan gelar pertamanya di tahun ini. Di final ganda putri, Lani Triamayasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, harus kalah dari unggulan pertama, Xieh Pei Shan, Hung Enzu, dengan skor 19-21 dan 15-21 dalam durasi 38 menit. Dengan demikian, Xieh Pei Shan, Hung Enzu, berhasil menjadi juara Indonesia Masters 2024. Bagi mereka, gelar ini merupakan gelar pertamanya di tahun ini. Di final tunggal putri, Nikadek Dinda Amartya Pratiwi berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Karupatevan Letsana, dengan skor 21-19 dan 21-17 dalam durasi 51 menit. Dengan demikian, Nikadek Dinda berhasil menjadi juara Indonesia Masters 2024. Bagi Nikadek Dinda, gelar ini merupakan gelar internasional pertamanya di tahun ini. Di partai final ganda campuran, Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, berhasil mengalahkan sesama ganda campuran Indonesia, Marwan Faza, Aisyah Salsabila Putri Pranata, dengan skor 22-20 dan 21-13 dalam durasi 37 menit. Dengan demikian, Amri Nita berhasil menjadi juara Indonesia Masters 2024. Bagi mereka, gelar ini merupakan gelar keduanya semenjak dipasangkan.